Hai, gue Verin. Kali ini gue mau review produk yang kalian tunggu-tunggu nih. Ini dia, keyboard 60% kita, Nexfit 61. Pertama-tama kita mau jelasin kenapa 60%. Dengan ukuran 60% yang minimalis dan compact, Nexfit 61 ini tampil lebih stylish dan cocok banget buat kalian pakai untuk main game ataupun penggunaan casual. Nexfit 61 ini juga gampang banget buat dibawa kemana-mana, tinggal masukin ke tas, beres deh. Jadi bisa kalian bawa kemanapun dan kapanpun. Layout Nexfit 61 ini mirip dengan layout keyboard full size pada umumnya, jadi kalian gak bakal kesusahan buat nyesuaiin typing experience-nya. Sekarang kita masuk ke build quality-nya. Nah, untuk urusan build quality, Nexfit 61 bisa jadi jawaban buat kalian para penggemar keyboard yang bermimpi punya keyboard dengan build quality di atas rata-rata dibandingkan dengan produk pada kelasnya. Nexfit 61 juga sangat gampang dimodifikasi sesuai dengan keinginan modern keyboard yang belakangan ini jadi tren di dunia mechanical keyboard. Setelah kita bahas size dan build quality-nya, kita lanjut ke fitur-fitur dan juga kelebihan dari si 60% ini. Yang pertama, ada Removable Hot Swap Universal 5-Pin. Dengan Removable Hot Swap Universal 5-Pin ini, kalian nggak perlu repot-repot lagi solder-menyodar buat ganti switch-nya. Yang kedua, Preloop Stabilizer. Kita mendapat banyak masukan dari market yang sering merasa kurang nyaman dengan mechanical keyboard mereka, terutama tombol besar seperti spasi, shift, enter, dan juga caps lock. Dari situ, Nexfit akhirnya menghadirkan loop khusus untuk memastikan penggunaan yang smooth tanpa kompromi. Pokoknya mantep deh! Yang ketiga ada Pre-Install Sound Damper Foam. Modif yang paling banyak dilakukan oleh para pengguna mechanical keyboard adalah menambah sound damper foam agar typing feel keyboard lebih halus dan menghasilkan suara yang unik. Nexfit 61 bakal memanjakan kalian, jadi nggak perlu repot-repot buat nambahin sound damper foam lagi, karena sound damper foam telah diaplikasikan pada keyboard ini. Yang keempat ada Magic FN Keys. Nexfit 61 ini memiliki tombol Magic FN Keys yang membuat function keyboard 60% ini seperti function yang ada pada keyboard full size. Yang kelima, full customizable and detachable Type-C. Nexfit 61 ini gampang banget buat dimodif dan keycaps-nya juga mudah dicari loh. Yang keenam, keycaps profile. Keycaps pada Nexfit 61 menggunakan keycaps profile OEM, yaitu profil keycaps umum sehingga ngebuat kalian bakal lebih nyaman dan mudah terbiasa dalam menggunakannya. Eits, nggak perlu khawatir. Nexfit 61 juga dapat menggunakan profil keycaps lain sesuai preferensimu. Last but not least, macro function and dynamic LED lamp. Nexfit 61 dilengkapi dengan fungsi makro dan sudah memiliki software khusus tersendiri. Selain itu, Nexfit 61 juga punya dynamic LED lamp yang dapat menyesuaikan lampu keyboard dengan irama musik favorit kalian. Itu dia review Nexfit 61 dari gue. Jadi, gimana menurut kalian? Kontak Nexfit 61 ini dibanderol dari harga 1,2 juta menjadi 459 ribu aja guys. So, tunggu apa lagi? Buruan check out sekarang!